Dokter Mio tidak mau starter tangannya. Padahal Aki masih baru nih. Oke, kita cari penyebabnya, teman-teman ya. Biasanya masalahnya di velor one way, teman-teman ya. Kemudian bisa juga dari bearing dinamo starter ya. Oke, kita coba bongkar ini dulu, teman-teman ya. Berarti masalahnya ada di dinamo. Supaya tidak salah nih, kita kasih tanda dulu supaya tidak ketukar ya. Ini agak sedikit ya. Nah, ini agak dalam ya. Agak dalam. Nah, ini lengket nih, teman-teman ya. Penyebabnya di sini putarnya kurang lancar ya. Nah, ini. Biasanya penyebabnya di bearing ini, teman-teman ya. Ini arang masih ada ya. Nah, penyebabnya di bearing yang ini, teman-teman ya. Ini bearing ini lengket ini. Lepas dulu ya. Nah, teman-teman, ini dia bearingnya ya, atau kelahar ya. Ini sudah macet ya. Nah, ini bearingnya sudah macet ya. Bearing 6901 ya. Masuk 17 pas ya. Nah, sekarang sudah lancar, teman-teman ya. Oke, kita pasang kembali, teman-teman ya. Langsung bagus, teman-teman ya. Thank you.
masalahnya hanya bearing teman-teman ya. Ini ukurannya 6901 ya. Nah ini tidak lancar putarnya ya. Oke, sekarang kita rapikan teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat semuanya.